Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni, masih di channel Koi TV Indonesia, channel yang mengulas serba-serbi ikan koi di Indonesia. Hari ini hari yang spesial bagi saya karena hari ini saya akan berkunjung kepada teman kita semuanya. Mungkin Anda semuanya, para penonton, tidak asing lagi dengan sosok beliau ini, dengan kolam koinya yang viral ya, yaitu kolam koi pakai kaca seperti Megateng. Kalian bisa lihat di sini ya, ikannya jumbo-jumbo. Di sini ada karasi, terus ini macam-macam, varietasnya macam-macam, jenisnya macam-macam, dan kelihatan bulgi-bulgi ya teman-teman. Jadi kalian penasaran dengan siapa pemilik kolam ini? Mari kita samperin orangnya. Oke teman-teman, kita samperin ya orangnya ya. Siapa dia? Lon Won. Oke. Oh, ini teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini Mas JJ yang ten YouTube niku. Iya. Wah, ini teman-teman. Ternyata ini Mas JJ yang di YouTube. Halo guys. Ini dari Koi TV ya? Oh iya, ini saya dari. Saya sering nonton kok channelnya. Dari Koi TV. Spesial mau meliput kolamnya yang viral itu Mas. Oh boleh. Boleh. Ayo. Ayo, kita langsung saja ya. Iya. Ke kolamnya ya. Okay. Kita tanya-tanya nanti. Mungkin apa saja yang ada di kolam, oke. Terus termasuk biayanya habis berapa nanti kita ulas di sana ya. Oke. Oke guys, ayo kita lanjut ke kolamnya. Depan. Depan. Ini kolamku di depan rumah, kolam kaca minimalis. Wah, ini sudah kapan ini? Mulai kapan Mas pembuatan nih? Ini untuk pembuatannya sekitar 4 bulan yang lalu. Cuman saya lama karena tukangnya itu loh. Lama juga. Jadi lama juga proses ininya. Terus untuk desain, desain sendiri ya? Saya desain sendiri. Semuanya desain sendiri. Mulai dari kaca sampai filtrasinya saya desain sendiri. Terus ini kok bisa sampai jadi kolam seperti ini, terinspirasi dari siapa ini kira-kira? Aku pernah dulu tuh ke namanya tempat rekreasi Selekta. Waktu aku ke sana aku lihat ada kolam kaca kan, jadi aku pingin. Oh, aku yang di Selekta itu ya? Iya, aku terapkan lah di rumah ini. Terus ini untuk kaca ini ketebalannya berapa ini Mas? Kaca ini ketebalannya 12 mili. Nah, kesalahan saya adalah dia nggak temper. Oh, nggak temper? Nggak temper, kaca biasa ini. Lebar. Lebarnya jadi lebarnya 1 meter lebih 15 cm. Panjangnya 2 meter lebih 14 cm. 1 meter. Iya, terus lebarnya. Ini bersihkan ini enggak susah ini. Kalau bersihkan nanti ada di sendiri orangnya yang bakal ngasal. Oh, ada masuk sendiri. Saya sendiri. Jadi baru kali ini ya ada kolam yang seperti ini. Selain di Selekta ya. Selekta itu. Iya, ini yang kedua ini. Di Malang yang kedua punyanya YouTuber kondang. Terus untuk apa namanya? Filtrasi, Mas. Filtrasi kita taruh di sebelah pojok sana. Oh, di karena sini. Kolam ya? Ini itu ada dua sebenarnya. Oh, tapi dua. Sambungnya di sini. Ini karena mau beli kaca lengkung kan juga lumayan harganya. Oh iya. Yang kedua saya enggak tahu tempatnya. Jadi tak taruh di sini. Filternya, tempatnya di sini. Wah, ini coba kalau ini kaca, Mas. Iya. Bagus ya. Bagus. Terus untuk sistem apa namanya? Sistem pemipaan filternya ini pakai apa? Oh, maksudnya gimana? Maksudnya sistem pemipaan antar chambernya. Aku pakai sistem layar angsa seperti biasanya. Jadi air naik turun gitu. Cut-nya ada berapa ya? Nanti kita lihat, lupa aku 5 kalau nggak 6 di sini. Ada 6 chamber ya? 6 chamber. 1, 2, 3, 5.
5 chamber. Mm-hmm. Terus untuk media-media? Media cuma aku pakai 2, biop, batu gombong sama jaring lain bekas. Cuma itu? Cuma itu doang. Oyster nggak pakai ya? Nggak pakai. Lampu UV pakai? Ada. Lampu ada. UV di chamber 1. Oh, di chamber 1. Nanti kita lihat nggak apa-apa ke atas, kita buka-buka deh. Khusus untuk Koi TV Indonesia. Ini yang pertama nge-review tempatku ini. Koi TV Indonesia, jangan lupa subscribe ya. Oke mas, langsung saja kita naik ya. Oke. Ayo naik. Bro. I'm here, bro. Langsung naik aja mas, kompor aja gak apa-apa. Baik. Shooting. Cara naiknya gini kok di sini, ada tangganya. Gimana, gimana? Eskalator. Eskalatornya. Bisa kayak naik gini. Kita dibantu sama... Ini chamber 1 nih. Kameramen. Oke. Okay. Ini kamerai. Ini chamber 1. Chamber 1 ini kosong isinya, hanya lampu UV. Jadi dari 2 kolam ini masuk ke chamber ini lewat 3 pipa. Jadi ini dari kolam yang sebelah sini masuk sini. Iya, lewat 3 pipa di bawah situ. Oh, terus dari sana juga? Sama, dari sini juga. Ada 3 pipa juga. Pipanya berapa in, Mas? Ini 1/4 dim. 1/4. 1/4 in. Hmm. 3 ya? 3. Dari kolam sebelah sini 3, dari sana 3. Jadi totalnya masuk 6. Sini. Berarti BD-nya ada 3 ini ya? Betul, betul. 3, 3. BD-nya 3 pakai 1/5 in. 1/4. 1/4 in. 1/4. Kecil ya? Kecil. Terus dari sini masuklah ke sini ke chamber kedua. Chamber keduanya di sini. Setiap orang mengerjakan kolam tuh pasti ada kesalahan. Ini juga nah, kesalahannya. Pasti ya. Kesalahannya adalah lubang dari chamber 1 ke chamber 2-nya itu enggak ada di sini. Jadi tak taruh di sini dari bawah sana. Oh, didodol. Heeh. Karena waktu itu tukangnya juga lupa mungkin bro ya, lupa jadi itu kan. Oh, jadi lubangnya lewat bawah, dindingnya dibolongi. Iya, tetap 3 lubang untuk masuk ke sini. Dari chamber kedua masuklah lewat pipa ini 1/4 juga. Oh, pipanya 1/4 juga. Oh, kalau ini tadi 1/5 dim ya? 1/4. Oh, ini 1/5. 1/5 dim ini, lupa sorry. Ini 1/5 dim. Lalu antar chambernya ini 1/4. Terus ini kapasitas pompanya berapa, Mas? 9.000 liter. Aku pakai yang kecil. 9.000 liter. Iya, 9.000 liter. 9.000. Chamber 2 di sini enggak bisa buka, ini ada bonsainya, guys. Jadi secara garis besarnya seperti itu. Iya. Jadi itu batu gombong. Iya, ini full batu gombong. Terus jaring nelayannya di sebelah sini. Sini sama sini. Jadi yang chamber keempat ya, ini ya. Keempat ini. Yang keempat ini isinya campur ada batu gombong sama jaring nelayan bekas. Nah, itu seperti itu. Oh, batu gombong sama jaring nelayan bekas di situ. Nah, itu 1 dim 1/4. Iya, 1/4 dim. Oh, itu 1 dim 1/4, ini 1 dim 1/5. Iya, betul. Terus ke chamber terakhir. Terakhir pompa. Pompa isinya 2 mas ini pompanya. 1. Jadi oh, gini, 1 toh. Jadi gini, saya cabang jadi 2. Jadi dari pompa, ini saya kasih T, saya kasih elbow. Yang ini ke sini, yang ini ke kolam satunya. Alhamdulillah, debit airnya sama ya bro. Debit airnya sama. Dibuka bisa kok, kalau mau dibuka nanti. Bukan bro, sama bro. Masuknya lewat sana.
Ini loh airnya dari sini. Oh, airnya masuk di sini. Kalau nanti kurang kenceng mungkin akan saya upgrade untuk pompanya. Ya? Tapi kalau untuk nama besarnya pipa dengan 1/4-3 misalnya di upgrade berapa LPH, Mas? Nanti kita upgrade ke mungkin kata punya Mas Luman berapa itu, Bro? 16.000 ya? 16.000-an, 18.000 kalau salah. Tapi enggak takut tekor ya? Kalau tekor kita karena ini sistem angsa, jadi kita potong. Potong pipanya. Jadi kita turunkan pipanya. Dipotong. Pipa angsa. Ini lighting ini. Ini lampu. Oh, itu lampu. Oh, jadi kalau malam nyala ya ini? Nyala, ya? Nyala semua. Wah, keren. Tujuan saya begini ini untuk selain display, selain aku senang koi, jadi untuk tetangga-tetangga itu suka. Nah, hiburan untuk tetangga. Tetangga bisa menikmati. Kafe? Belum, Mas. Jadi begitu teman-teman, situasi dan kondisi kolamnya Mas JJ ini. Di sini ini letter L ya. Iya. Letter L dari pojok sana. Terus filterisasinya ada di sini, pojok. Terus satu pipa itu begini. Untuk backwash ya? Iya, ditarik ini air langsung tumpah ke sana, ke gak kontrol yang sana. Oh, itu. Jadi itu pak kontrol untuk backwash. Tadi masih shooting. Terus itu pipa-pipanya itu untuk chamber-chamber ini, Mas ya? Nggak, ini sebenarnya kalau kita mau ngambil ikan yang sana, misalkan ikannya susah ditangkap, jadi ini tak tancepin ke sini. Ini kan ikannya di sini. Misalkan kalau mau tak fungsikan nanti kolam yang sini, ini nggak terpakai ya, mau tak kuras full, backwash full, jadi tak tancepin di sini. Biar air dari sini nggak sampai keluar ke sini. Itu. Kalau untuk backwash, tinggal cabut ini untuk fungsinya untuk di chamber keempat. Tarik ini, ya keluarlah dari sana, dari bawah. Kalau ini chamber ketiga. Nah, kesalahannya tadi ada di sini juga. Yang di sini ditutup itu lubangnya. Lubang bawah untuk backwashnya ditutup. Saya contohin ya, biar tak buka ya. Iya. Tak lepas ini. Seperti itu. Kalau mau backwash, gitu. Tinggal cabut, airnya udah keluar. Kemudian kalau kita misalkan ada hujan, ini kita kasih lubang-lubang. Oh, itu overflow. Iya, lubangnya lewat sini. Sederhana. Nanti mau ngomong ini. Jadi itu tadi, teman-teman. Review kolamnya Mas JJ ya. Iya. Extreme. Kita harus penean. Tangga kalau lagi. Jadi terima kasih atas waktunya sudah menonton channel Koi TV Indonesia dengan videonya yang terbaru. Kita bersama ini Master Koi dari Malang dan YouTuber senior ini. Terima kasih ini, saya, Koi TV. Saya subscribe loh, Mas. Saya dulu itu pertama melihat ya channelnya Koi TV. Akhirnya saya terinspirasi untuk bikin konten sebenarnya dari Koi TV juga. Jadi terima kasih, Mas ya. Ya, ini sama-sama. Saya diizinkan untuk mereview kolam viralnya Mas JJ. Semoga video ini bisa menjadi sumber inspirasi dan informasi bagi penonton Koi TV Indonesia. Betul. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.